Halo semuanya, video kali ini sesuai judulnya aku bakal bahas tips, trik, atau cara bikin badan kita lebih wangi sepanjang hari tanpa pakai parfum dan juga bikin kulit kita glow up secepat mungkin, seefektif mungkin. Yuk kita langsung bahas aja kenapa aku bisa bikin ngeklaim produk-produk yang aku pakai ini bisa bikin badan wangi sepanjang hari, plus lagi bisa bikin kulit kita glow up secepat itu, seefektif itu pokoknya. Nah, mungkin buat kalian yang ngeklik video ini ada insecure atau berasa kurang nyaman sama bau badan sendiri, atau misalnya kalau kita berkeringat lebih gitu ya, pasti kan kayak ada, aduh gue keringetan gak mau deket sama orang dulu lah, atau ketiaknya kita giniin, atau misalnya kita jadi kayak susah bergerak gitu, atau sering ganti baju karena berkeringat dan bau badan. Nah, kalau yang pernah merasakan seperti itu, kalian wajib banget dengerin ini video aku sampai habis. Dan coba deh nanti dilakukan step-stepnya. Mungkin cara ini aku bisa membantu kalian mengatasi bau badan tersebut. Dan jadi wangi sepanjang hari, plus glow up secepat itu. Alhamdulillah so far, selama ini aksi aku nggak pernah kayak merasakan masalah itu gitu, masalah bau badan atau misalnya keringat berlebih dan sampai nggak pede ketemu orang. Cuman di orang sekitar aku ada yang pernah curhat dan gimana ya, dia tuh masih remaja, cewek, dan aku jadi yang kasihan gitu ngedengerin permasalahan dia. Karena kan remaja cewek yang biasanya kayak pingin nge-mall atau kafe atau mungkin lagi deket sama siapa itu kan kayak harusnya apa ya, maksudnya seger, bawaannya pede, tapi ini tidak pede dan kayak lebih ke jadi pemalu karena bau badannya itu atau tidak wangi gitu. Nah, makanya ini aku kasih tips trik ini ke dia dan ternyata works di dia. Karena saran aku works di dia, makanya aku ngeklaim kalau misalnya produk-produk yang akan aku share ini bakal bisa bikin wangi sepanjang hari plus glow up dengan cara aman dan cepat. Nah, sekarang kita langsung aja ke stepnya. Jadi step yang pertama itu aku selalu pakai lulur atau scrub. Jadi sebelum mandi aku selalu pakai scrub biar kulit-kulit mati itu keangkat dan juga bikin badan kita itu wangi gitu loh, seger. Nah, si kotoran-kotoran yang ada di badan ini kan kayak kalau digosok secara apa pakai tangan doang kan itu kurang keangkat gitu ya. Makanya kita butuh banget sama scrub atau bulir-bulir lembut yang bisa ngangkat kulit mati di tubuh kita. Contohnya juga bisa untuk kayak ini nih, ngegosok-gosok kayak underarm kayak gitu-gitu. Pokoknya bagian-bagian yang terasa kita tuh mengeluarkan keringat berlebih gitu. Misalnya di ketiak, terus kayak belakang leher, yang pokoknya keringat-keringat berlebih. Kalau saran aku sih seluruh badan ya, seluruh tubuh pakai si scrubnya. Kalau kalian misalnya tanya aku produknya pakai apa, aku pakai si Scarlett yang body scrub yang ini seperti biasa. Aku suka banget pakai ini karena bulirnya itu lembut banget sampai kayak kita tuh nggak berasa pakai scrub gitu loh. Apalagi buat yang kulitnya sensitif, nggak bisa pakai scrub-scrub yang kasar, kalian wajib banget sih pakai yang si body scrub romansa ini yang dari Scarlett karena emang selembut itu dan pas dicolek itu tuh kayak puff gitu loh, kayak puff, dan juga pas di apply sama sekali kayak nggak kerasa pakai scrub karena emang selembut itu. Nah, ini aku mau kasih lihat kalian body scrub Scarlett itu kayak gimana teksturnya, karena ini rekomendasi aku yang kalian pakai untuk bikin kulit lebih wangi dan juga glow up. Nih, aku mau kasih lihat kenapa aku rekomendasiin, karena selembut itu kalian bisa lihat ini tuh kayak foam gitu loh, nggak kerasa banget ada bulir-bulirnya, tapi pas di apply nih bakal kerasa gitu bahwa oh iya ini ada scrubnya gitu. Jadi saking lembutnya tuh nggak kerasa, kayak foam aja, foam sabun gitu, tapi pas di apply kerasa nih. Kelihatan nggak sih ada kayak scrubnya gitu tuh. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu jelas, tapi ini benar-benar kelihatan scrubnya, cuman saking lembutnya nggak kerasa sakit gitu loh. Apalagi buat yang kulit sensitif, ini bagus banget. Kalau dipakai tiap hari juga nggak bikin kulit kalian sakit. Tuh. Karena emang selembut itu. Dan wanginya ini aku suka banget. Terus nggak lupa kalau produknya Scarlett itu mengandung glutathione dan vitamin E. Jadi ini tuh bisa bikin kulit kita lebih glow up karena dapat mencerahkan kulit kita. Step kedua adalah lebih sering mandi. Jadi kalau misalnya bagi kalian yang punya bau badan atau yang keringat berlebih tapi mandinya masih sehari sekali, itu aduh, kalian habitnya harus benar-benar diubah. Jadi sehari dua kali itu mandi
selain bisa bikin kalian lebih wangi atau lebih seger, itu juga sangat menyehatkan tubuh kita. Nah, mandinya kalau aku pakai si shower scrub. Jadi kenapa aku pakai shower scrub ini? Ini adalah untuk mengoptimalkan pembersihan dari body scrub yang tadi gitu. Jadi kan sebenarnya pakai body scrub udah keangkat kulitnya. Nah, ini untuk mengoptimalkannya pakai si shower scrub. Aku pakai rangkaian yang sama dari Scarlett, yang ini. Yang pomegranate. Warnanya ungu dan ini tuh wanginya aku suka banget karena lembut banget tuh wanginya dan juga scrubnya sama sekali nggak kerasa. Buat kalian yang kulitnya sensitif, kalian bisa pakai semua rangkaian produknya Scarlett. Terus nggak lupa juga aku kasih tahu, ini juga yang bikin kulit kita glow up. Yaitu ada glutathione dan vitamin E. Selalu produk Scarlett semuanya mengandung glutathione dan vitamin E. Jadi bikin kulit kita lebih cerah gitu loh. Makanya kenapa aku kasih tahu kalian kalau ini bikin badan wangi dan juga glow up. Yaitu tadi karena aku pakai rangkaian Scarlett. Yang dimana semuanya itu mengandung glutathione dan vitamin E. Jadi all in one gitu. Semua kebutuhan cewek ada di produknya Scarlett gitu. Udah wangi, bersih, terus cerah. Siapa yang gak mau? Iya kan? Step ketiga, ini adalah kunciannya. Jangan sampai kelewat. Jadi kalau kalian cuma pakai body scrub sama si sabun doang, belum. Belum wangi sepanjang hari. Belum glow up maksimal. Ini step yang kunciannya. Nah, kalian harus banget pakai body lotion. Tuh. Kalian harus banget pakai body lotion. Ini aku ada 3 varian. Ini semuanya dari Scarlett karena aku suka banget sama semua produknya Scarlett. Di sini aku ada yang charming, yang lebih warnanya ke apa ya? Ungu gitu. Ungu. Terus ini ada yang warnanya pink. Ini hand bodinya ungu ya. Tuh, hand bodinya ungu, ininya juga ungu stikernya. Hand body-nya nggak terlalu ungu, cuma ada hint ungu gitu loh. Tuh, kelihatan nggak sih? Nah, kalau yang ini, yang romansa, warnanya warna pink, tapi hand body-nya warna putih. Tuh. Ini yang romansa, dan ini produk terbarunya dari Scarlett. Nih, ini yang freshy. Ini produk terbarunya dari Scarlett. Warnanya warna kuning, terus ininya ada hint oranye gitu. Pokoknya ini varian yang ampuh banget bikin wangi nih. Dan kalian gak usah takut, ini tuh ada lock and locknya gitu loh. Tuh, jadi aman banget. Kalian bisa lihat, ini sekali pakai aja bikin kulit kita cerah banget. Gimana kalau kalian rutin pakai ini, glow up maksimal tuh. Kalian bisa lihat gak sih, ini yang pakai sama yang ini yang enggak, ini lebih cerah banget kan. Tuh, lihat gak sih, ini wanginya enak banget sumpah. Ini dupnya Jo Malone yang English Pear. Kalian pasti udah tahu kan parfum yang wangi sejuta umat itu. Dan ini tuh menurut aku worth banget. Semua produknya Scarlett ini tuh 75.000 doang. Dan kalau kalian beli yang paketan isinya 5 kalau nggak salah, itu 300.000. Free gift box eksklusif juga. Dan reusable banget. Boxnya cantik banget. Aku nggak bisa kasih lihat, aku lupa boxnya taruh mana. Pokoknya itu cantik banget. Buat hantaran, buat lamaran itu bisa banget kalian pakai. Jadi kalau yang pusing cari, aduh hantarannya yang bagus apa ya, kalian langsung aja produk Scarlett langsung masukin keranjang di Shopee. Kalau aku belinya selalu di Shopee. Nah, ini nih, pokoknya ini kunciannya. Dari ketiga ini, aku saranin banget ini varian terbarunya yang freshy. Ini jadi itu tadi tips, trik, cara badan wangi sepanjang hari dan glow up maksimal. Plus aman juga, kalian wajib banget pakai rangkaian ini. Kalian tenang aja, ini semua udah BPOM tuh. BPOM. Udah BPOM ya, nih mana sih? BPOM. Nih, BPOM tuh. Kelihatan gak sih? Nanti aku yang zoom deh, nanti aku zoom. Udah BPOM, no test on animals, jadi aman banget. Apalagi buat yang remaja, kalian kalau yang takut-takut coba-coba produk, ini tenang aja kalau produknya Scarlett, aman banget. Apalagi pandemi gini, sekolah lagi pada libur gitu ya, kuliah lagi pada libur, nggak ada yang sama sekali KBM di kelas. Kalian bisa di rumah cobain deh rangkaian ini. Masuk-masuk ke sekolah tuh nanti tahun 2021 ya, mungkin ya, new normal, insya Allah. Kalian masuk sekolah, terus pasti, hah, siapa tuh, ya kan? Itu bikin kulit kalian glow up dan nggak dikenal mungkin bisa jadi. Atau, lo bedaan pakai apa sih? Kulit lo lebih cerah pakai apa sih? Ini kalian bisa banget proud sama diri sendiri karena pakai rangkaian ini. Ini the best banget buat dicoba. Kalian bener-bener mesti banget rangkaian ini. Wangi sepanjang hari dan juga glow up maksimal. Bener-bener deh, kalian mesti coba. Oke, segitu aja dulu videonya kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Dan selamat mencoba!